Halo teman-teman, kita balik lagi ya. Kita kali ini mau nge-review salah satu Nike Dunk High Retro yang sudah keluar di Indonesia. Ini warnanya sangat langka banget ya teman-teman. Oke, kita unboxing boxnya dulu seperti biasanya. Bagian atas ada Nike Big Logo. Bagian depan ada keterangan dari seri description dan seri-seri keterangan artikelnya juga. Di sini ada sampingnya ada Nike Source Big Logo. Sama ini juga Nike Source Big Logo. Oke. Nah, bentukannya kayak gini nih warnanya. Warnanya ngejreng banget ya, teman-teman. Ini seri Dunk High Retro. Menurut teman-teman gimana? Untuk kalau aku pertama kali megang, yang pertama itu dia banyak lembut ya, teman-teman. Terus ini juga banyak kulit juga. Untuk outsole-nya sendiri dia hampir sama kayak Jordan. Oke. Kita bahas dari mana dulu nih? Teman-teman lihat ya, ini sepatunya. Untuk dari outsole-nya sendiri dia sama kayak seri-seri Jordan. Dia sangat kokoh ya. Terus teman-teman kalau pakai ini sangat aman, nggak mungkin licin dalam kondisi jalan apapun, walaupun basah ini sangat aman. Terus di bagian dalamnya juga ini kayak ini bagian dalamnya. Terus bagian out luarnya itu desainnya kayak gini. Oke teman-teman, terus kalau bagian uppernya teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada breathable-nya. Ini ada bagian lace up yang dimana talinya juga sangat kokoh juga. Ini ada seri dari belakangnya kayak gini, di bagian belakangnya. Ini keren ya teman-teman. Ini kulit sih rasanya. Cuman dia kalau dibandingkan yang low, aku lebih suka yang low, karena kalau yang high ini itu menurutku ini cocok buat kerja. Kalau low itu buat geratakan itu nyaman. Jadi tergantung teman-teman mau gunainnya pakai gimana. Mau buat geratakan atau buat lunjak-lunjakan. Kalau teman-teman buat nongkrong, hangout atau buat koleksi seri-seri Nike Dunk, ini cocok buat teman-teman ya. Jadi ini koleksi yang wajib juga di miliki ya. Oke, terus selain itu seri dari Nike Dunk ini adalah seri klasik dari Nike sendiri, dimana salah satu sepatu legendnya itu adalah Nike Dunk ini teman-teman, dimana ada film-film Step Up itu ada dia di dunia sneakers, dia banyak koleksi dari Nike Dunk ini. Makanya Nike Dunk ini sangat viral dan sampai sekarang dan sampai selamanya. Sama juga di Nike Jordan juga, ini ada Swoosh sama Nike Air. Kalau ada Nike Air di si dalamnya berarti ada airnya. Kalau Nike aja berarti dia hanya carbon rubber. Untuk jahitannya sih dia full ya, di sini full. Terus ini cocok nggak buat dikoleksi? Ini sangat cocok buat teman-teman yang mau koleksi, karena yang pertama dia nyaman, terus di bagian tumitnya juga bantalannya juga nyaman. Oke, jadi teman-teman kalau mau pakai ini gampang sih. Oke, teman-teman, jadi teman-teman yang mau koleksi ini cocok banget buat pecinta sneakers team. Oke, untuk harganya sih dia sangat terjangkau dan udah rilis di Indonesia. Ini aku dapatnya di Surabaya di Jalan Diponegoro 152 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video-video selanjutnya.
bye bye dan makasih dan